curry puff. Ya pula masa zaman mak kecil dulu tolong mak cuba curry puff. Apa pun penjual curry puff juga. Ha, nak tak kami share dengan apa tentang mission proses curry puff. Untuk buat curry puff ni kan, ada beberapa proses yang kau kena tahu dan kena lalui dari A sampai ke Z. Mission-mission yang kami akan share ni yang boleh bantu hampa untuk buat curry puff dengan mudah, cepat serta terjamin kualitinya. Sebelum tu, kami nak tanya dekat hampa, benda apa yang paling penting bagi usahawan curry puff yang memang dah ada rahsia resepi turun-temurun, dah meniaga lama ataupun sudah ada branding yang dikenali untuk nak majukan lagi bisnes curry puff hampa? Kalau boleh, mestilah kita nak sampai ke peringkat terbangsa, kan? Kalau nak ke serata dunia, production pun kena bertambah, kualiti produk curry puff pun kena juga dijaga. Jom kami kongsikan dengan apa. Pertama sekali, kita mestilah ada mesin yang berkaitan dengan kipas-kipas ni. Okey, jom kami nak kongsikan dengan apa tentang mesin yang berkaitan dengan mesin proses curry puff. Okey, bahan utama untuk inti mesti adalah ubi kentang, bawang besar, ubi keledek. Kenalah guna mesin ni. Ha, kalau pakai je mesin ni, dah tak payah risau lagi. Mesti licin terus kulit ubi kentang dan bawang tu. Tak payah duduk pening-pening mata, luka tangan, pusing-pusing dengan ayak je terus boleh licin dalam masa 2 minit sahaja. Lepas tu, hampa kena ada juga mesin macam ni. Okey, tengok dalam video ni cara dia main, cara dia pakai macam mana. So, hampa dah tak perlu dah untuk potong dadu secara satu-satu. So, hampa boleh teruskan lah. Cepatlah skip production. Next mesin pula adalah mesin ubi tepung. Mesin ini yang paling penting lah untuk pengetahuan hampa semua. Ada pelbagai jenis mesin mixer atau ubi tepung. Pilih sahaja ikut hampa punya kapasiti berapa nak buat. Mula daripada 2 kilo sampai ke 50 kilo. Pilihlah yang bersesuaian dengan production hampa. Mesin ni semua jenis heavy. So, bila mesin ni pula ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk melengkung, melintang. Memanglah dapat uli bahan tepung yang ikat-ikat tu dengan baik. Kalau bau nak masak inti pula, hampa dah tak perlu dah risau atau nak lenguh tangan duk kacau inti bagi sekata. Tak mau bagi hangit, inti kalipak juga kan? Nah, boleh pakai mesin automatic ni, boleh tolong settlekan masalah hampa. Kuali mesin kawah ni diperbuat daripada stainless steel. Untuk pengetahuan hampa, stainless steel ni adalah bahan penyerap hampa yang paling baik. Jadi, hampa dapat menjimatkan masa, kos gas yang digunakan pun juga akan berkurang. Inti curry puff pun dapat masak dengan baik, cepat dan tak adalah terhenti nanti. Ha, macam mana? Best kan kalau hampa ada semua mesin ni? Mudahlah lepas ni kalau hampa nak tambah production, orang kerja pun dah tak payah pakai banyak. Jadi, kalau nak tahu lebih lanjut, hampa boleh terus hubungi kami. Sekejap jelas nak pesan ni, jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak mungkin dekat kawan-kawan anda. Biar kita sebarkan info bermanfaat ni kepada semua orang dan juga kepada usahawan curry puff. Okeylah, nak sambung niaga curry puff ni. Bye! Curry puff!